Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sholih-sholihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar hadis. Hadis yang kita pelajari pada hari ini adalah hadis 25, keutamaan mencari ilmu. Salah satu keutamaan mencari ilmu adalah kemudahan untuk masuk surga. Ya, saya akan bacakan hadisnya, silakan didengarkan dan disimak baik-baik ya. Hadis 25, keutamaan mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Kita akan menghafalkan lafadznya dulu ya, tirukan ustazah. Man salaka tariqan, man salaka tariqan, man salaka tariqan, man salaka tariqan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yaltamisu fihi ilman, yaltamisu fihi ilman, yaltamisu fihi ilman, yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan, sahhalallahu lahu bihi tariqan, sahhalallahu lahu bihi tariqan, sahhalallahu lahu bihi tariqan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati, ilal jannati, ilal jannati, ilal jannati. Kita akan ulangi dari awal ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kita akan ulangi artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim.
kita ulangi ya dari awal judulnya sama lafaz serta artinya juga perawinya ya. Hadis 25. Keutamaan mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, hadis 25 sudah selesai. Semoga anak-anak diberikan kemudahan ya dalam menghafalkan. Tetap semangat dalam belajar. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.